Cinta memang tidak mengenal usia dan buktinya, Akmal Yusof 22 tahun memilih bekas gurunya Suzana Isa yang berusia 47 tahun sebagai pasangan hidup. Akmal yang menetap di Taman Medan Indah di Kota Tinggi berkata dia dan Suzana selamat diijab kabulkan pada akhir November lalu di Pejabat Agama Kota Tinggi. Berkongsi kisah perkenalan mereka, Akmal yang juga seorang pengurus dan pengasas sebuah kafe berkata, Suzana mengajar mata pelajaran sains sukan ketika dia di tingkatan 5 dan ketika itu hubungan mereka tidak lebih daripada seorang guru dan pelajar. Menurutnya, isterinya adalah guru kegemarannya ketika di bangku sekolah namun tidak sampai ke tahap ada perasaan cinta. Selepas berhubung semula atas dasar kerja serta urusan perniagaan yang dijalankan bersama, lama-kelamaan Akmal berkata timbul rasa cinta antara mereka berdua sehingga menjalinkan hubungan lebih serius. Sementara itu, Suzana mengakui keluarga pada mulanya agak ragu ketika dia menyuarakan hasrat berkahwin dengan Akmal yang juga bekas anak muridnya. Bagaimanapun, Suzana berkata dia cuba meyakinkan keluarga yang akhirnya menerima pilihannya malah menganggapnya sebagai takdir.